Berikutnya di Disrakimum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi dalam konferensi persnya mengatakan status AG dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dandi ditingkatkan dari anak yang berhadapan dengan hukum menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Ataupun anak. Jadi kalau tidak boleh disebut tersangka.